Sahabat, kita berada di Desa Sawarna dekat Gua Lalai. Sebelum masuk itu ada perkebunan masyarakat, kebun masyarakat. Sahabat membutuhkan sayuran di sini. Terong, cabai, buas. Ya, pisang di sekitaran sini. Sama teman saya ngejeng jehe capein habis di dalam gua. Airnya sangat jenis sekali. Kita sebelum ke Gua Lalai, kita melewati Gua Kadir. Sekarang kita ada berada di Gua Lalai seperti ini. Suasana sangat indah sekali untuk masuknya. Sahabat, sangat jernih sekali airnya. Ada ketinggiannya 5 meter atasnya ini. Batuannya, batu karangnya. Cuma kita berjalan di air. Seperti ini dalamannya sahabat, sangat luas sekali. Nih, kita berjalan dalam itu bergenangan air. Begitu indahnya. Thank you.
kelelawar. Begitu indahnya sahabat. Coba keluarnya. Lumayan jauh. Banyak sekali kelelawar kecil. Jadi ini tambah. Di sini kita melihat begitu banyak kelelawar kecil. Yang disebut gua lalai ini di sini banyak lalainya. Tuh sahabat. Lalainya banyak. Cuma kita di dalamnya wangi. Wangi tai lalai. Banyak. Buset. Sahabat, sangat berisik sekali. Seperti ini keadaannya. Karena disebut gua lalai ini seperti ini. Tuh sahabat, bergelantungan. Tuh. Wanginya seperti stroberi sahabat, seperti parfum yang ada di toko-toko. Nih sahabat nih, ribuan lalai, kelelawar kecil kalau bahasa Indonesianya nih. Sahabat kalau doyan sama lalai di sini nih. Kelelawar kecil, tuh. Tuh, sahabat, tuh. Tuh, yang hitam-hitam itu nih bukan batu, sahabat. Bukan burung, waduh. Karena kotoran lalai. Nih seperti isi ini nih. Kalau ini bebatuan ini dalamannya. Mantap lah sahabat.
Cuman di sini dalam tidak ada sinyal. Nah, ini sahabat nih, wangi stroberinya. Seperti parfum nih. Kotoran lalai. Bukan parfum. Nih, sahabat nih. Banyak ribuan. Kelawar. Kita melihat ke atas itu kotoran jatuh ke muka. Buset. Kita kemana kan? Atas. Tasnya kita dilepas. Keluar dari mana? Cuma kita naik ke yang paling ujung. Nih, betul. Sangat licin sekali. Ish. Kita berjatuhan ke kepala ini. Harta karunnya kotoran kelelawar kecil. Tuh, sahabat tuh. Nih. Seperti begini sahabat. Cuma terlalu atas kita masuk ke mulut kotoran itunya. Tuh sahabat tuh di sana. Di sana. Ini. Terowongan bisa masuk gitu. Kedua kadir itu sahabat. Lumayan wangi. Seperti parfum. Nih. Ini sahabat tuh. Wangi sahabat di sini. Ini sahabat di arca. Ini yang terakhir. Tuh di sini melihat pengikat. Wangi sih sahabat di dalam juga seperti parfum. Luar biasa.
kita bisa masuk ke situ. Itu tanda poin keterir api itu. Aduh, kita boleh nyokok. Aduh, kita percolok jalannya. Luar biasa. Mantap, sahabat. Aduh, sangat sempit sekali. Mungkin ini tanda bagaimana ada yang masuk, ini pengikat rapi ya, tali rapi ya. Tapi lumayan panas ini tuh dengan kita berjalan. Nah, di sini kita berdiri sekitar kurang lebih 5 meter. Nah, ribuan meter ya, ribuan meter. Nih, sahabat, dalamannya kita beri kena kepala. Kita udah masuk ke sana. Kita masuk lagi. Sangat sempit, sahabat. Tuh, sahabat, masih luas. Masih ada ruang. Cuma kita berdiri jarak 1 meter doang. Mantap ya, pokoknya sahabat. Sangat licin jalannya. Kita bisa berdiri di sini, sahabat nih. Nih, seperti arca. Banyak seperti ini, sahabat. Wish, kaget, lalai lewat dekat kuping. Shit. Kena lawar kecil. Banyak sahabat. Kita masih menemukan cuma sedikit di sini mah.
Ini sahabat. Sehingga aku gak ngos-ngos. Sudah berapa meter nih dari luar? 300 meter. Kita penelusuran. Sangat gelap sekali. Harus bawa baterai. Alat penerangan. Ini seperti ini sahabat ya. Perjalanan kita menemukan seperti ini. Bebatuan yang sangat indah sekali. Siap. Keluar kemana? Gak tahu kemana kita dari arahnya. Begitu jauh. Lubang ini. Buset. Itu ke Pelabuhan Ratu. Cuma sangat panas dalamnya sahabat. Masih jauh sahabat. Kita menemukan nih sahabat. Kalau pengen tahu nih, pencarian dihentikan baik itu ya, penelusuran kita hentikan. Ini nih tuh sama anaknya tuh, anaknya masih dibawa sama betinanya. Sangat indah sekali sahabat. Wangi sahabat di sini. Anggap aja ini mah di toko. Jangan menganggap kita di gua. Di toko parfum. Sangat jauh. Ada pengikat lagi. Mungkin ini tanda yang takut dasar orang masuk sini ke gua orang lain. Capek belum? Ribuan meter ya? Ribuan meter sahabat, ke dalamnya juga tuh. Tuh penelusuran masih jauh. Gak tahu kita nembus kemana ini. Bekal gitu ya, orang itu kuat ya. Karena perbekalan minim, maka perjalanan kami hentikan sampai di kilometer 3. Lebih 300 ini. 500 meter dari permukaan. Di 500 meter dari permukaan kami berhenti di sini karena kami kurang perbekalan. Tanya sahabat saya itu udah nyerah, tapi dia berjalan terus ke sana ke depan. Sahabat, kita ikutin. Nih sahabat nih, banyak yang menggelantung. Ini suara-suara kelelawar, kelelawar kecil. Album Misteri Banten. Oke. Jauh hit mau ke Irmoli. Mau ke Sasam. Oke sahabat, kita berhenti penelusuran.
dari permukaan. Oke sahabat, album Misteri Banten, mantap.